Om Swastiastu, Om Awigenam Maso Namo Sidam. Bapak Ibu umat sedharma yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan program Pelita Dharma Ditjen Bimas Indo Kementerian Agama RI dengan tema dan sekaligus judul Hidup Rukun dan Toleran dalam Kemajemukan. Mengacu kepada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di hadapan sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia adalah sangat besar, sangat luas, terdiri dari 17.000 pulau, 260 juta jiwa penduduk kurang lebih, 217 suku, dan bermacam-macam budaya dan adat istiadat. Kemajemukan Indonesia adalah merupakan suatu anugerah yang sangat besar dari Ido Sang Yang Widi Wase. Karena di dalam kemajemukan ini, kita mampu bersatu, berjuang, melepaskan diri dari penjajahan. Sehingga kita dapat merebut kemerdekaan, menyatakan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan betapa luar biasanya semboyan kita, karena Indonesia yang beraneka ragam, yang majemuk, mampu menunjukkan jati diri kita untuk kita bersatu rukun. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, semboyan tadi dikatakan itu diambil dari Kekawin Sotasoma yang ditus oleh Empu Tan Tular. Hal itu juga dinyatakan dalam Weda Regweda Mandala 10 Sutta 191 Mantra 2 yang menyatakan bahwa wahai umat manusia, sepatutnya engkau berjalan bersama-sama, berbicara bersama-sama, dan berpikir bersama-sama sebagaimana halnya pendahulumu membagi tugas bersama-sama sesuai dengan penugasannya. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, berdasarkan mantra tersebut, kita memang patut bersatu dan bekerja sama. Indo memiliki banyak konsepsi yang bersifat universal, seperti halnya Wasudewa Kutumbakam, Tatuam Asi, Tri Kayo Parisudo, dan lain-lain. Kami menyadari bahwa di dalam kemajemukan, potensi konflik sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, Hindu pun sudah mencoba berusaha mengantisipasi dengan konsepsi yang ada agar ketidakrukunan, ketidakharmonisan bisa diredam. Sebagaimana misalnya contohnya adalah Sadripu dan Sat Ate Tayi. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sehubungan dengan kemajemukan tersebut, umat Hindu senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan yang diambil dari Artawa Weda Mandala 7 Sutta 52 Mantra 1, yaitu doa semoga kami memiliki kerukunan di antara orang-orang yang kita kenal dengan akrab, yang dikenal, yang juga dengan orang-orang asing,
Ya, Dewa Aswin, semoga Engkau memberkati kami, keserasian dan keharmonisan. Samjenanam, nah, swebi, samjenanam aranebi, samjenanam sawina, yuam iha masu ni acatam. Untuk itu, marilah kita tetap bersatu, rukun, buanglah gaya dan mental negatif, saling mencela, saling memfitnah, mengumbar kebencian. Karena apa? Sesungguhnya kita adalah bersaudara. Wasudewa kutum bakam. Mahawakya tatama asi juga, yang artinya itu adalah engkau, kau adalah aku, dia adalah kamu. Yang merupakan konsep ajaran moral Hindu untuk mengembangkan sifat saling asah, saling asuh, saling asih dalam kesetaraan dan kebersamaan. Kita patut bergotong royong, saling membantu kepada saudara-saudara kita, tidak hanya saudara yang seagama, tetapi juga dengan yang lain, yang berbeda agama, yang berbeda suku dan berbeda budaya. Terlebih saat ini, situasi COVID-19 masih belum hilang. Karena kita sadari situasi ini menyebabkan saudara-saudara kita banyak yang kehilangan pekerjaan. Tatuam Asi juga mengajarkan kepada kita agar kita selalu bijaksana, berhati-hati di dalam hal berpikir, berkata-kata, dan bertindak kepada orang lain. Kalau kita tidak ingin disakiti, janganlah kita menyakiti orang lain. Dengan kata lain, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini adalah Mahawakya Tatama Asi yang diwujudkan dalam konsep Trikayo Parisuddho. Weda juga memberikan tuntunan kepada kita untuk selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara bakti, dengan 9 cara bakti yang kita sebut Nawabida Bakti. Weda juga mendorong para baktanya agar kita selalu hidup rukun, damai dan berbahagia dengan orang lain, dengan sesama, walaupun itu berbeda agama, berbeda suku dan berbeda budaya, bahasa, serta menjaga dan melestarikan alam lingkungan kita. Nah, konsep ini kita sebut sebagai Trihita Karana. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dewasa ini istilah toleransi semakin sering terdengar gaungnya secara verbal maupun dalam bentuk tulisan di setiap kesempatan. Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan masing-masing. Lalu kenapa kata toleransi ini penting buat kita? Karena di tengah-tengah kemajemukan, khususnya kemajemukan beragama, masih ada sebagian kecil orang-orang yang memberikan penilaian negatif dengan kacamatanya sendiri terhadap ada agama lain, khususnya kepada agama Hindu. Hindu meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu adanya. Hanya orang wipra, orang bijaksana, memberikan banyak nama dengan nama yang berbeda-beda. Ekam Sad Wipra Bahuda Wadana. Tuhan juga telah menegaskan kepada kita umat manusia bahwa Tuhan aku, katanya, itu sama bagi semua makhluk. Tidak ada yang terkasih atau tidak ada yang terbenci. Tetapi bagi mereka yang sujud bakti kepadaku dengan penuh pengabdian, mereka ada padaku dan aku ada pada mereka. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati,
berdasarkan konsepsi itu yang sudah saya sampaikan tentang kerukunan, toleransi, dan kemajemukan, dapat saya tegaskan kembali bahwa Indo sangat mendukung adanya kemajemukan, adanya kerukunan, dan adanya toleransi. Di dalam Rigveda Mandala 10, Sutta 191, Mantra 4, juga dinyatakan bahwa imbauan untuk bersatu itu adalah, wahai umat manusia, satukanlah dulu niatmu, samaniwa akuti. Satukanlah dulu hatimu, samanam hardayaniwa. Dan satukanlah dahulu pikiranmu, samanam asawomano. Dengan demikian engkau akan bisa hidup bersama-sama. Yatawa susaha san. Pertanyaannya adalah, mampukah kita para pemimpin agama, para pemimpin pemerintahan, dan kita semua, seluruh komponen bangsa, untuk menyatukan hati kita, pikiran kita, tujuan kita demi bangsa ini? Jawabannya adalah sangat mampu, sangat bisa kalau kita mampu. Saya melihat pemerintahan NKRI saat ini sudah mengarah kepada cita-cita kita untuk dapat hidup makmur, rukun, harmonis, dan berbahagia bersama. Gemah rimpah loh jinawi tato tentem karte rahaja. Untuk itu, marilah kita dukung sepenuhnya untuk mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia tersebut. Swaha. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Suksemo.